Selanjutnya, pemirsa, guna mendukung pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat, Pemko Banjarbaru melalui program RT Mandiri memberikan bantuan secara simbolis kepada kelompok masyarakat setempat di aula kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan. Pemko Banjarbaru di Kecamatan Banjarbaru Selatan menyerahkan secara simbolis dana bantuan sosial program RT Mandiri merupakan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin dan Wartono. Pasca pandemi COVID-19, pemerintah dituntut melakukan pemulihan ekonomi nasional secara menyeluruh. Salah satu program yang dilaksanakan Pemko Banjarbaru yakni melalui RT Mandiri untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Kota Banjarbaru. Wali Kota Banjarbaru menyebut kunci utama semua itu adalah kesejahteraan masyarakat. Dengan RT Mandiri ini berharap masyarakat di lingkungan RT kesejahteraannya bisa lebih meningkat lagi. Diketahui dana bantuan RT Mandiri ini bisa digunakan untuk keperluan kelompok masyarakat atau para pelaku UMKM dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Ini adalah untuk kelompok masyarakat, untuk masyarakat yang berusaha di lapangan bisa untuk menambah modal dan lainnya. Harapan kami RT Mandiri ini nanti bisa benar-benar secara transparan, terbuka, dan secara administrasi juga dilakukan sesuai aturan. Jadi harus ada keterbukaan semua, dan sasaran kami pemerintah kota memang bantuan ini untuk mensejahterakan masyarakat. Kedepannya, Bansos RT Mandiri ini perlu pendampingan dan evaluasi dari SKPD terkait agar usaha yang dijalankan kelompok masyarakat bisa berjalan lancar dan sesuai apa yang diharapkan Pemko Banjarbaru. Rismana, Banjar TV.